I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. Hai sobatnya, balik lagi sama gue FW di channel kebanggaan kalian, channel kesayangan kalian, dan channel paling favorit kalian di Lem Kreatif. Gue seneng banget karena gue akhirnya punya konten baru. Jadi ada ini ya, ada update barunya itu lebih banyak ke interface ya, kayak seperti ini di sebelah kanannya ada interface baru. Jadi sekarang misi kita itu jadi kelihatan ya, ini kelihatan di sebelah kanan. Lalu yang sebenarnya yang gue nggak suka itu tuh dari ini nih, dari karakter ini tuh jadi sekarang itu lebih lama ya. Jadi kita kalau mindah gonta-ganti set itu, kita sekarang tuh perlu dua kali klik. Kalau dulunya sekali, sekarang dua kali klik, itu ribet banget sih menurut gua. Tapi but okay ya, semuanya bagus. Jadi jadi kalian kalau mau ganti char itu sekarang adanya di sini di karakter ya. Lalu dari shop sendiri itu juga banyak perubahan. Ini sekarang bahkan fungsi tombol kamera itu ada di sebelah kanan bawah ya. Kalian bisa lihat sebelah kanan bawah. Sekarang jadi banyak. Nah ini sekarang jadi menunya ditumpuk-tumpuk. Sebenarnya lebih bagus. Tapi gue sih lebih suka kalau satu ini aja ya, satu button satu klik. Yang paling gue sebel itu sekarang adalah animal nih. Menu animal ini sekarang di kiri ya. Gue tuh kebiasaan selalu di kanan. Jadi kalau gua nyari pet itu biasanya gua langsung klik ke kanan, ini sekarang klik ke kiri. Jadi mengubah kebiasaannya itu yang agak-agak kurang ini ya, kurang enak banget. Video kali ini gua bakal ngejelasin tentang meja dan kursi marmer yang baru ini gimana cara bikinnya, gua bakal jelasin. Nah untuk skill meja dan marmer baru itu ada di sebelah sini ya sobat. Jadi kalian lihat di crafting power, lalu di furniture ya, furniture crafting ability ini di sebelah ini ya, di point 146, di point 143 dan 146 point itu kalian bisa mendapatkan blueprint dari meja marmer ya, meja marmer dan kursi marmer. Lalu gimana cara mencapai 146 point? 146 point ini gue bakal share build gue. Nah ini gue udah pakai AV construction dengan building ability 4, wajib level 60 ya, lalu ada modifikasi arsitek gue udah ini ya, udah furniturnya udah level 10. Lalu di pakaian juga wajib level 60 dengan adanya building ability buff level 4. Lalu gue juga udah snippet modifikasinya itu udah level 7 ya untuk furniturnya. Lalu gue pakai palu building level 6 dengan base creation di sini. Ini gimana cara bikinnya, kalian bisa cek di video gue sebelumnya, atau kalian bisa klik tombol ini ya, tombol di kanan pojok kanan atas ini, kalian bisa klik cara bikinnya. Untuk boot dan groove-nya itu kalian tidak pakai pun tidak apa-apa karena ini tidak mempengaruhi status. Nah untuk aksesoris ini gue punyanya yang legend, jadi gue bakal nyontohin untuk tidak pakai aksesoris apapun. Jadi setnya gini aja. Dan jangan lupa untuk furniture crafting itu kalian pakai titelnya yang furniture design. Dan di sini skill pasifnya jangan sampai lupa, kalian wajib naikin ya. Wajib naikin di sini karena gua abal-abal. Jadi gua naikin. Gua naikin 3. Nah, gua naikin 3 untuk skill crafting. Kalau bisa kalian itu fullin ya, fullin. Next, kalau gitu gua bakal coba, kita bakal makan ya. Gua bakal makan foodnya. Foodnya ini adalah INTN. INTN ini kalian bisa tanya ke builder kalian ya.
kok builder, bisa kalian ke save kalian bagaimana cara buatnya. Ini untuk base-nya itu 55 ya, statusnya N-nya 55, INT-nya 55. Buat gue bakal coba pakai yang 4646 dengan level 59 ya. Gue bakal coba, kita langsung makan. Berapa poin gue? Kita cek setelah kita lihat, ternyata furniture gue sudah 146 poin, sobat. Wow, 146 poin ya. Oke, okay, next kalau gitu kita bakal langsung kita coba build. Kita coba build di sini. Kita cek dulu bahannya apa aja sih sebenarnya. Nah, kalian kalau bingung itu ada di ini, kalau tempat duduknya itu ada di rest, ada di shelter. Lalu untuk mejanya itu ada di installation ya, installation atau decoration. Nah, ini kalian bisa cek di sini. Kita langsung cek di sini bahannya adalah, kita cek bahannya sebentar. Kita bikin blueprintnya dulu ya, sobat. Kita cek bahannya. Yang pertama, proses mebel. Ini kalian bisa dapetin di organisasi ataupun kalian, kalau kalian di sini itu statnya itu sudah terproses ya. Padahal dia mintanya proses marble, tapi di sini marble biasa pun bisa. Nah, ini kalian coba, ini kebetulan marble yang gua dapet ini dari organisasi semua. Nanti kalian mungkin coba ya, kalian coba dari yang tropis ya, kalian nambang di tropis, nambang marble tropis. Nah, bahannya itu ada 4 marble, lalu trim wood pillar, lalu yang terakhir adalah paku logam sebanyak 4 ya. Berarti butuh 4 marble lalu trim wood pillar, jadi perlu pilar yang dipangkas ya, perlu pilar yang dipangkas, lalu perlu paku logam, dan yang terakhir adalah toolsnya adalah paku. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, karena gue udah bikin ya, kalian bisa ngelihat nanti previewnya. Nah, itu sebelahnya kalian bisa cek ya, itu bentuknya nanti seperti itu. Itu buat resnya berapa, sobat? Kita bakal cek setelah ini ya, kita bakal cek setelah ini. Nah, sekarang untuk resnya itu berapa, kita bakal cek langsung. Resnya adalah, kita langsung cek sebelah sini resnya. Oh, resnya standar ya, standar kursi biasa ternyata. Tidak ada yang istimewa, cuma bentuknya aja yang mungkin yang bagus. Tapi kalau dari resnya itu standar ini ya, standar tempat istirahat biasa. Nah, sekarang kita bikin mejanya ya, sobat. Kita bakal bikin mejanya sekarang. Kita bikin mejanya. Mejanya itu ada di installation. Kita build marble sekarang. Build marble. Kita atur sebelah sini. Kita bakal build marble. Meja marmer. Bahannya apa? Bahannya adalah 8 proses marmer. Lalu yang kedua adalah trim wood pillar atau kayu yang dipangkas ya, kayu dipangkas. Ini wajib, oh ternyata emang benar wajib level 60 sobat. Jadi kalian harus level 60 ya, si ini ya, si apa, bahan-bahannya tuh harus level 60. Lalu yang terakhir adalah paku logamnya juga level 60 ternyata. Dan terakhir adalah toolsnya ya. Jadi 8 proses marble, lalu 4 balok kayu yang dipangkas, dan paku logam, ini wajib semuanya level 60. Ini untuk previewnya kita bisa cek di sebelah kanan. Nice ya. Dan gue bakal nge-share sesuatu ya, uniknya dari meja ini. Gue bakal langsung kita build ya sobat. Kenapa gue bilang unik, meja ini itu seperti, jadi sifatnya seperti workbench ya, atau meja kerja. Bagaimana gue bisa meja kerja? Kita bisa cek di sini tab. Nah, kalian bisa ngelakuin proses ya. Gue bakal contohin, kita bakal ngeproses suatu bahan ya. Kita coba ngeproses sesuatu. Nah, ternyata bisa ya, kalian bisa ngeproses. Jadi meja ini itu mirip, jadi di sini ada di sebelah kiri, kalian bisa cek di sini tuh ada tambahan staff, yaitu workbench ya. Ini workbench dan ada statusnya table. Jadi ini bisa juga buat kalian
bikin set dapur ya. Set dapur itu kan nggak perlu table tuh. Nah itu kalian bisa bikin karena ini table ya, ini table kalian bisa pakai. Lalu meja marble juga, meja marble juga ini punya Buff Luxurious. Luxurious ini buat ini ya, buat mewah. Jadi buat suasana mewah ini perlu. Contoh dari suasana mewah gue bakal contohin ada di ruangan gue sebelah sini. Sekian dulu video dari gue, semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau video yang ingin di research ya, riset atau dibuatkan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya sobat. Dan see you on the next video, bye bye.